jaga lingkungan, selamatkan alam. Kita akan merefleksi, merefleksi kembali atau mereview kembali seluruh tahun terakhir. Bagaimana kondisi Kabupaten Seram bagian timur dari segi pembangunan secara lingkungan. Bicara tentang lingkungan hidup, ini bukan saja sekedar diskusi, tapi ini adalah tanggung jawab batin kita semua. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman LSM LSM Lingkungan Hidup Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bulan Timur, yang bisa mengajak kami penyelenggara pemerintahan di daerah ini untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan. Statement saya adalah DPRD akan mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama memberikan dukungan kepada seluruh pemerhati lingkungan untuk lebih memberikan ruang yang cukup kepada teman-teman membantu pemerintah daerah untuk menjaga sektor yang dukungan di Kabupaten Seram. Baik, terima kasih dari Dinas Lingkungan Hidup, tentunya sama memberikan apresiasi yang tinggi bahwa hal ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk lebih fokus lagi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tentunya sesuai dengan kajian lingkungan strategis di dalam penyusunan RPJM sangat kompleks dan terintegrasi untuk bagaimana upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Inisiatif sungguh dan punya niat baik untuk melihat lingkungan menjadi salah satu kegiatan terpenting dalam membangun Kabupaten Seram bagian timur yang berkelanjutan.